Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan, kaum -kawan, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Banyak pertanyaan yang masuk seputar doa Jadi banyak yang menanyakan begini Ustaz, sudah doa tapi kok nggak kabul kobul Udah minta tapi kok nggak terwujud-terwujud apa yang kami minta Apa yang menjadi masalah? Kenapa doa tak kunjung dikabulkan? Apa benar doanya nggak dikabulkan? Yang pertama-tama kita harus yakin bahwasanya setiap doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. gak ada doa yang ditolak. Selama doa itu benar, selama doa itu syarat-syaratnya sudah dipenuhi karena Allah menyatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku pasti aku kabulkan. Panggil aku pasti aku jawab. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi agar doa ini terkabulkan ada syarat-syaratnya. Di antara syarat-syaratnya yang nomor satu Makanannya halal, pakaiannya halal, minumannya halal, tumbuh juga dengan santapan-santapan yang halal. Dalam suatu ketika, Rasul Muhammad SAW melihat ada orang itu yang dia berdoa, padahal dia melakukan perjalanan jauh, perjalanan yang berat sampai pakaiannya itu berdebu, orangnya lusuh, tampak muka-muka yang wajah yang capek. Artinya ini seorang musafir, sedangkan doa musafir mustajab. Dalam kondisi yang seperti itu orang tersebut berdoa Ya Rabbi, Ya Rabbi, Duhai Tuhanku, Tuhan ku Sambil mengangkat tangan Mengangkat tangan ini bagian juga agar doa terkabul ini Allah malu kepada hambanya kalau hamba itu mengangkat tangan Minta sesuatu kepada Allah Kemudian belum mengabulkannya Sampai tangannya turun Jadi kalau ada orang minta pada Allah Maka sebelum tangannya turun itu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi yang satu ini dia musafir Dia lelah, dia angkat tangan Dia panggil Ya Rabb, Ya Rabb Rasul mengatakan bagaimana doanya akan dikabulkan. Sedangkan wamat haram, wa haram, wa haram, haram, fa anna Kata Nabi saw. Orang ini bagaimana akan dikabulkan doanya, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan yang yang haram, tumbuh dari yang haram. Jadi yang pertama syarat ini harus dipenuhi. Kalau ternyata udah halal semuanya, maka syarat berikutnya apa? Berdoa dengan hati yang tidak ada keraguan, harus yakin akan wahyunya Allah Taala yang sudah berjanji. Odooni astajib lakum, berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan apa yang kalian mohon. Jangan ragu-ragu, bahwasanya Allah akan mengabulkan doa Anda semua. Harus diyakini bahwasanya apa yang kalian panjatkan itu didengar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafil Ketahuilah, Rasul telah bersabda, "Berdoalah kalian semua kepada Allah taala dan yakinlah Allah mengabulkan doa kalian." Wa'lamu wa dan ketahuilah Allah tidak akan mengabulkan doa yang dipanjatkan dengan hati yang lalai, hati yang lupa. Doa yang seperti itu tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi syarat yang berikutnya yakin akan dikabulkan dan khusyuk. Ya, tidak dengan hati yang yang lalai. Kemudian yang ketiga, diawali dengan tahmid, puji-puji kepada Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan sholawat dan diakhiri dengan sholawat. Karena doa yang tidak diawali dengan sholawat dan tidak diakhiri dengan sholawat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya akan mengambang di langit tidak naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat doa tersebut pasti dikabulkan, tapi yang jadi masalah kapan pengabulannya hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang yang tahu karena yang mengabulkan adalah Allah, yang memberi adalah Allah, yang mewujudkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan ngatur-ngatur Allah. Ya Allah kenapa sih kok nggak dikabulin? Kan saya sudah minta Allah padahal udah ngabulin. Cuman waktunya kapan Allah udah tetapkan bukan sekarang nanti Allah lebih tahu mana yang lebih baik buat hambanya. Ya kita tunggu dengan sabar, kita tunggu dengan penuh keyakinan. Doa saya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah Allah anha ditanya. Wai Rabi'ah al-Adawiyah radiyallahu anhu Allah anha. Kapan saya tahu doa saya sudah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Sayyidah Rabi'ah menjawab. Ketika lidahmu, lisanmu digerakkan untuk memohon kepada Allah ta'ala. Maka pada saat itu Allah telah mengabulkan doamu. Ikhwani rahimahkumullah. Contohnya ada dalam Al-Quran. Nabi Musa alaihissalam dalam surat Yunus ayat 88 dan 89. Nabi Musa alaihissalam minta sama Allah agar Fir'aun dan bala tentaranya, pengikut-pengikut setianya, ditenggelamkan hartanya dan tidak diberi keimanan sampai mereka merasakan azab yang pedih. Karena Nabi Musa melihat Fir'aun dan diajak gak mau. Pengikut-pengikut Fir'aun diajak untuk iman gak mau. Maka didoakan oleh Nabi Musa dengan doa yang sangat keras agar hartanya ditenggelamkan dan tidak diberi keimanan dikunci mati hatinya. Ayat 88 surat Yunus apa kata Allah dalam ayat 89? Allah menyatakan, Kala Allah menyatakan dalam ayat tersebut dan Allah berkata, Qad ujibat Qad ujibat kuma Sungguh doa kalian berdua telah dikabulkan, telah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa doa kalian berdua sedangkan berdoa Nabi Musa alaihissalam Karena Nabi Harun, saudara Nabi Musa, mengangkat tangan dan mengaminkan doa Nabi Musa. Orang yang mengaminkan doa seorang, maka dia sama dengan sedang berdoa. Karena itu Allah menyatakan qad uji da'watukuma. Sungguh doa kalian berdua telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah saat itu langsung Firaun ditenggelamkan hartanya? Apakah langsung diazab? Tidak. Justru setelah doa itu dipanjatkan tampak tanda-tanda kemajuan Firaun. Tampak tanda-tanda keunggulan Fir'aun. Tampak tanda-tanda kehebatan Fir'aun. Fir'aun semakin menjadi jadi. Fir'aun semakin lupa diri. Fir'aun semakin jaya. Dan Nabi Musa beserta pengikutnya ditindas di sana dan di sini. Allah pun mewujudkan doa Nabi Musa itu bukan langsung bukan saat itu kapan itu 40 tahun kemudian setelah Firaun merasa betul-betul jaya Firaun merasa betul-betul hebat dan Nabi Musa beserta, beserta kaumnya pergi dari Mesir, lari dari Mesir, Firaun pun mengejar, maka Allah taala mewujudkan permohonan Nabi Musa alaihissalam. Firaun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua pengikut Firaun, pembela Firaun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah 40 tahun dari doa yang dipanjatkan Nabi Musa alaihissalam. Karena itu kalau doa kita belum terkabul dalam arti belum tampak perwujudannya, jangan prasangka buruk kepada Allah taala. Terus yakinlah Allah sudah mengabulkan. Hanya kita tinggal menunggu dengan cinta, dengan sabar, dengan senang. Kapan itu munculnya terwujudnya? Kemudian, kalau kita sadar ternyata makanan kita masih haram, kita masih lalai, maka hendaknya kita banyak-banyak minta doa dari orang lain, lidah-lidah lisan-lisan yang suci, lisannya orang-orang soleh, lisan orang tua kita. Karena beliau-beliau orang-orang yang lebih lebih baik dari kita, lebih bersih dari kita. Semoga dari lidah mereka semua doa yang kita minta dikabulkan. Semoga barokah yang kami sampaikan ini dan manfaat. Mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.